Rahasia kecantikan dari Dewi Aphrodite. Aphrodite adalah simbol Dewi Cinta Yunani yang digambarkan dengan segala keindahannya. Usut punya usut, ternyata rahasia kecantikan Dewi ini adalah rumput laut. Rumput laut adalah pilihan yang sempurna untuk mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit terlihat muda dan cantik. Mandi di dalam rendaman rumput laut dapat membantu mendetoksifikasi tubuh loh. Mau dicoba? Ratu Elizabeth I. Ratu Inggris yang satu ini menjaga kecantikan wajahnya dengan memakai masker putih telur. Masker ini sangat efektif dalam menyembuhkan berbagai masalah kulit, seperti jerawat, pigmentasi, dan peradangan. Dan itu masih sering dilakukan sampai saat ini. Beda lagi sama perawatannya yang lain. Beliau juga terkenal sangat sering menggunakan campuran timbal dan cuka yang dioleskan ke bagian tubuhnya termasuk juga wajahnya. Hal tersebut dilakukan setelah Ratu Elizabeth I terkena cacar di usianya yang ke-29. Malu dengan kondisi tubuhnya yang memiliki bekas cacar, membuat dia menutupi bekas lukanya dengan timbal yang sangat beracun agar menjadi putih. Kalian jangan ikut-ikutan ya. Marie Antoinette merupakan ratu Prancis yang mempunyai reputasi sebagai wanita tercantik di zamannya. Sama seperti Ratu Elizabeth I, ia menggunakan masker wajah yang diolah dari telur, susu, dan lemon. Tapi, untuk mempertahankan kecantikannya, gitu aja nggak cukup. Ratu Antoinette selalu melakukan perawatan yang bisa dibilang tidak biasa. Sama seperti hobinya yang suka mengkoleksi baju dan perhiasan mahal, ia juga senang memanjakan dirinya dengan perawatan yang mewah. Hal gila yang dilakukan oleh ratu ini untuk membersihkan kulit wajahnya memiliki harga yang terkenal fantastis pada zaman dulu. Ramuan itu terbuat dari rebusan sedikitnya 8 ekor burung merpati atau yang terkenal sebagai Eucosmetica Defigens. Selain itu, rahasia kecantikan Marie Antoinette adalah mandi dengan ramuan herbal. Resepnya, masukin nih ke bak mandi kamu 2 sendok teh Timus servilum, 1 sendok teh Timus vulgaris, dan beberapa daun kering dari oregano majoran, serta setengah sendok teh garam, kemudian berendam deh di dalam ramuan itu. Katanya biar kulitnya mulus dan awet muda. Cleopatra. Semasa hidupnya, Cleopatra sudah memenangkan hati banyak rakyat. Bukan cuma kekuasaannya sebagai Ratu Mesir, tapi juga ia terkenal karena pesonanya yang luar biasa. Bukan cuma kaum Adam yang dapat dengan mudahnya terhipnotis dengan Ratu Mesir ini, seperti Julius Caesar dan Mark Antony. Tapi para wanita juga mengakui kecantikan dan pesonanya. Walaupun saat itu make up dan skincare sangat mahal, pastinya bukan suatu masalah untuk sang Ratu Mesir ini. Perawatan tubuh dan make up yang digunakan oleh sang ratu ini bukan berasal dari bahan-bahan make up yang kita pakai saat ini. Ya iyalah. Untuk memperhalus kulitnya, Cleopatra biasa mandi dengan 700 botol susu keledai setiap hari. Sedangkan untuk make up-nya, lipstik yang ia gunakan terbuat dari kumbang tumbuk yang dicampurkan dengan kotoran dan darah buaya. Ih, kamu mau coba nggak? Ratu Mary. Menurut catatan sejarah, Ratu Mary, the Queen of Scotland, tidak terlahir dengan kecantikan yang luar biasa. Ia memiliki ukuran hidung yang kecil dan rahang yang sangat tajam untuk ukuran wanita. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap seorang ratu kerajaan yang harus selalu cantik dan menonjol. Jadi, gak heran dia memaksimalkan untuk perawatannya. Dan untuk membuat tampilan kulitnya lebih indah, dia memerintahkan seluruh pelayannya untuk mengganti air bak mandi dengan anggur putih. Hal tersebut dilakukan karena Ratu Mary percaya anggur putih dapat membuat kulitnya terlihat lebih muda, halus, dan segar. Tuh Beb, semuanya udah dikasih tahu tuh resep-resepnya. Kamu mau coba yang mana, Beb? Coba ketik di komen, kamu kira-kira mau cobain perawatan yang mana? Dadah!